Pelatih Sriwijaya FC Niel Maizar menyatakan tengah fokus membenahi fisik pemain dalam mempersiapkan babak 8 besar Liga 2 2021 yang hingga kini masih belum jelas kapan dan di mana pelaksanaannya. Menurut mantan pelatih Persela Lamongan ini, jika fase 8 besar digulirkan sesuai jadwal, staf kepelatihan masih ada waktu seminggu untuk pembenahan fisik pemain. Niel Maizar yang lama mengarsiteki Semen Padang FC menjelaskan sebelum ada kepastian kick-off babak 8 besar, latihan tim juga diisi dengan combi tuning. Ia berharap PT LIB, Liga Indonesia Baru, selaku operator kompetisi Liga 2 2021 segera mengumumkan kepastian digulirkannya jadwal pertandingan. Kondisi fisiknya, baik itu secara power, secara speed ya, ada agility-nya, ada akselerasinya. Karena kita mau sedikit lagi untuk menghadapi 8 besar. Difokus untuk kondisi fisik aja hari ini. Oke. Selain kondisi fisik, apa yang ingin dicapai lagi coach sehingga kita bisa lebih maksimal 8 besar coach? Yang pasti kita benahin dulu kondisinya dikit karena masih ada 1 minggu. Habis itu pelan-pelan kita ke taktikal, strategi. Bagaimana bertahan yang bagus, bagaimana yang bagus. Di dalam minggu ini sebelum ada kick off penentuan jadwal liga dan tanggalnya, jadi mungkin kita lebih banyak ke taktikal, tapi kita isi juga dengan conditioning. Jadi kita gabung lah antara fisik, teknik, taktik dan mental ya, kita gabung dalam satu bentuk latihan. Ya mudah-mudahan lah dalam hari ini mungkin ada informasinya 15, ada 9, ada 12, kita isi dengan semua taktikal, strategi, kondisi fisik juga. Oke, terima kasih. Seperti diketahui, tim berjuluk Laskar Wong Kito itu tetap stay dan menjadikan Pekanbaru sebagai home base sementara jelang ada kepastian digulirkannya kick-off babak 8 besar Liga 2 2021. Belum dikeluarkannya kepastian jadwal dan tempat pelaksanaan digulirkannya babak 8 besar Liga 2 2021 membuat kekhawatiran manajemen klub Sriwijaya FC yang terpaksa menunggu, bertahan di kota Pekanbaru pasca menuntaskan laga pamungkas babak penyisihan grup A, Selasa, 30 November 2021.